Salam ngarit ataupun salam angon untuk para peternak kambing di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita mau melihat-lihat kambing. Di sini semuanya ini kambing. Kambing Jawa lah ya. Kalau di tempat saya namanya kambing Jawa. Nah, di sini sistemnya ini masih di angon. Rumput di sini cukup melimpah. Jadi ternak di sini ini Oh, sangat menguntungkan, dikarenakan rumputnya itu gratis. Tiap hari, dengan rumput-rumput yang gratis, rumput liar yang ada di lapangan, maka secara otomatis akan meringankan pakan dari ternak kambing itu sendiri. Ini awalnya saya punya tiga ekor indukan waktu itu. Nah, tiga ekor ini sekarang jumlahnya sudah ada sekitar e, 25 ekor. Semuanya sehat-sehat, gemuk-gemuk, berigas-berigas. Ya, semuanya ini ya benar-benar benar-benar makan ngasih makannya itu ya benar-benar tanpa modal. Jadi beli ya udah tinggal dikasih tinggal diangon-angon aja nggak ada teknik-teknik khusus atau makanan-makanan yang seperti ya, apa itu yang namanya fermentasi, silase, terus apalagi comboran. Kalau saya sih masih tradisional ya. Kalau yang mungkin yang sistem modern juga tidak masalah sih. Sama-sama bagus. Cuma kalau sistem modern memang pakannya tetap harus menggunakan modal tapi kalau di Angon seperti ini ya benar-benar gratis. Makannya itu benar-benar tanpa mengeluarkan modal. Nah, lihat sendiri kambingnya begitu sehat, gemuk-gemukan. Nah, ini cempenya juga lucu-lucu. Ini sangat produktif ya. Para-para indukan ini sebentar-sebentar hamil sebentar-sebentar hamil padahal nggak saya kawinkan jadi pada kawin-kawin sendiri ini kambingnya nah ini juga babon-babon cempe-cempe bisa dilihat sendiri sangat mengasihkan dari tiga ekor menjadi 25 ekor nah ini makmur-makmur kambingnya makmur yang punya juga ikut makmur bisa dilihat no bandotnya juga kayak bandot kambing hutan serem bandotnya tanduknya panjang bisa dilihat sendiri bandotnya sangat gagah ya mirip kijang nah ini dari total 25 ekor mungkin Kedepannya akan terus bertambah dan terus bertambah. Untuk masalah sakit ya namanya kambing ya. Oh, hewan bernyawa kadang memang ada yang sakit. Bahkan juga kadang pernah mengalami kematian. Terutama cempe-cempe yang baru lahir itu yang eh, kurang pantauan kadang mati. Ya maklum karena masih bayi jadi memang rentan terhadap penyakit terhadap cuaca. Jadi sering... Ya gak sering sih maksudnya pernah lah beberapa kali, e, cempe saya itu mati, karena kurang pantauan dari saya sendiri. Nah ini bisa dilihat di sini, tanah lapangnya juga sangat e, lebar, sangat besar. Ini kadang posisi di sini nanti pindah lagi di lapangan sebelah, di lapangan sebelah, nah nanti e, keluarnya ini kan jam 1 siang. Nanti jam 4 sore atau 5 sore pulang sendiri ke kandangnya masing-masing Nah ini bisa dilihat ya Kambingnya ikut bahagia Yang punya juga bahagia Jadi kambing-kambing ini juga kalau diangon itu sehat Kambingnya itu enggak berdiam diri cuma di kandang Seperti di kerangkeng Seperti terpenjara kalau diangon seperti ini kan kambing leluasa bergerak-gerak, jadi ototnya juga ikut kuat, tulang-tulangnya, aliran darahnya ikut lancar kalau diangon seperti ini. Nah makanya bisa dilihat sendiri, kambingnya bersih-bersih, sehat-sehat, dan juga tidak rewel. Jarang sekali kambing saya itu rewel. Kebanyakan kambingnya diem, ya. Kenapa diem? Ya, karena bahagia hidupnya si kambing ini dengan cara diangon eh, tradisional seperti ini. Nah, buat para peternak, pertahankan yang masih dengan sistem angon. Pertahankan yang sudah modern juga tidak masalah. Yang penting, sama-sama menguntungkan juga tidak apa-apa. Nah, ini bisa dilihat sendiri kan sedulur semuanya kita muter coba lihat-lihat yang kambing-kambing yang lain kambingnya bisa diperhatikan ini sangat bersih ya bahkan bulunya ini sama sekali nggak ada kotoran yang nempel ya karena jarang kandang. kalau dikandangnya cuma malam hari doang <tuh> nanti kalau siang sudah keluar ke kandang cuma memang kalau angon kayak gini kendalanya sebenarnya musim hujan jadi kalau musim hujan sayanya males keluar kambingnya juga ikut males keluar kalau musim hujan rumputnya juga basah walaupun sebenarnya rumput basah juga kambingnya tetap doyan cuma ya kalau angon gini ya itu doang kendalanya. Kalau lagi musim hujan, kambingnya juga kasihan kehujanan. Yang angon ikut kehujanan, rumputnya juga ikut kehujanan. Tapi kalau e, lagi musim terang seperti ini ini ya cukup menyenangkan. Selain angon bisa melihat pemandangan-pemandangan dengan pekarangan yang luas seperti ini melihat alam sekitar yang indah nah ini dulu saya beli tiga ekor itu sekitar ya kurang lebih hampir 5 juta lah dulu dengan modal 5 juta sekarang sudah menjadi 25 ekor karena saya beli dulu betina semua dan sangat produktif dulu saya kawinkan dengan kambing tetangga sekarang sudah ada jantannya sendiri. Ini betinanya 20, jantannya 5. Nah, semoga bermanfaat ya. Salam Angon.